Oke, hari ini hari ketiga di event Java Overland. Saya sudah bersama Ketua Umum Pengurus Pusat IOF. Apa kesan dan kesannya selama tiga hari ini, Pak Sam? Tiga hari ini kita alhamdulillah bisa menjalani rangkaian kegiatan dari hari pertama. Kemarin banyak obstacle, prolog yang cukup menarik. Yeah. Dan di hari kedua, kurva semakin menariknya semakin meningkat. Ada turunan yang saya beri nama turunan bintang 4. Kenapa bintang 4? Karena kita harus nahan pakai strap 20 meter, 5 kita sambung, baru bisa sampai di tengah-tengah. Setelah itu kita lepas, baru turun ke sungai dan naik lagi. Dan sangat menarik. Setelah itu saya pikir sudah selesai, ternyata masih banyak lagi yang lebih menarik. Alhamdulillah tim kami bisa menjalani itu semua dengan bagus. Dan kebetulan kendaraan saya ini baru selesai. Iya, baru ya Pak Sam? Baru selesai dibangun, uji cobanya langsung tempat ekstrim ini. Iya, mantap sekali. Alhamdulillah semuanya sehat, mobilnya sehat, kru sehat, tidak ada kendala. Doakan kami terus. Amin. Nanti sampai di hari ke-8. Amin. Ikuti perjalanan terus Java Overland X di kanal YouTube HKL. Salam Offroad. Go. Salam Offroad. Go. Java Overland. Wonderland. Kurang lo ya. Ya.